Okey, baik. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama kami di Night 11. Ya. Okey, kalau baca buku daripada pukul 9 sampai pukul 11, banyak ilmu manfaat kita kan dapat kan? Pengetahuan dan sebagainya. Tapi ada tak budaya membaca lagi sekarang ni? Ya, ada. Cuma mungkin membaca, kita bukan kalau bukan saja buka buku, tapi mungkin di gadget dan tab dan informasi boleh kita dapatkan melalui internet juga. Yang penting budaya membaca itu tidak akan pupus. Tapi itu di kalangan kanak-kanak. Kalau orang yang lebih dewasa, warga emas, dia baca macam ni. Tertidur. Tapi nak juga membaca. Okey, bagus. Tapi perlu juga. Pembacaan secara manual tu penting juga sebenarnya. Okey, apapun, satu lagi perkongsian menarik kali ini kami nak share dengan anda berkaitan dengan IFLAWLIC 2018. Apa tu? International Federation of Libraries Association and Institution, IFFLA, the World Library and Information Congress, WLIC. Apapun, kita nak ucapkan tahniah kepada Persatuan Perpustakaan Malaysia PPM dan Perpustakaan Negara Malaysia PNM kerana berjaya menjadi tuan rumah kepada satu persidangan di peringkat antarabangsa. Apapun, untuk bercakap tentang ini, kita bersama dengan tetamu kita. Silakan, Hilmi. Okey, kita bersama dengan Datuk Nafisah Ahmad, Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia. Apa khabar, Datuk? Apa khabar, Datuk? Okey, baik. Datuk, kalau bercakap tentang persidangan ini yang dianjurkan, apakah tujuan dia sebenarnya kalau kita nak lebih memahaminya? Okey, terima kasih terlebih dahulu kerana menjemput saya mewakili komuniti perpustakaan bagi mempromosikan persidangan IFLA World Library Information Congress. Objektif utama kita apabila kita membida dulu, hasratnya satu saja, iaitu untuk memartabatkan perkhidmatan perpustakaan di negara kita, mengangkat ke peringkat antarabangsa dan serantau, dan juga untuk memartabatkan profesion kepustakawanan atau pustakawan itu sendiri. Sebab dalam era sekarang ni, kita dikelilingi oleh maklumat yang melimpah-limpah kan. Jadi kita perlukan profesion kepustakawanan atau pustakawan untuk memandu rakyat bagaimana mendapatkan maklumat yang tepat, yang sahih, dan yang boleh membina minda kita untuk menjadi orang lebih berpengetahuan tinggi. Itu sebenarnya matlamat yang pertama. Dan selain itu, matlamat kedua untuk kita promosikan perkhidmatan perpustakaan di negara kita ini supaya kita boleh berkongsi dengan masyarakat antarabangsa, pustakawan peringkat antarabangsa mengenai inisiatif inovasi kita dan sebagainya. Okey, bila kita cakap tentang transform libraries ataupun transform societies ni, nak mewujudkan minat membaca tu bagaimana dengan kekangan masa dan sebagainya? Mungkin Datuk sini pendapat secara keseluruhannya. Okey, ini sebenarnya ini cabaran yang sangat besarlah untuk kami dalam bidang perpustakaan ni, sebab saya rasa kita perlu mengakui masyarakat Malaysia memang kurang membaca. Kurang membaca maksud saya, kita belum mencapai tahap negara maju yang membaca mungkin kadar membacanya 100% dan sebagainya. Jadi dalam kita menghadapi cabaran ICT sekarang, so kita perlu mentransformasikan perpustakaan supaya bahan bacaan itu boleh disediakan untuk dibaca pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Jadi dalam konteks negara kita, kita ada satu platform digital library atau sekarang digital ubiquitous library atau U-Pustaka untuk kita sediakan bahan-bahan bacaan supaya rakyat boleh membaca melalui gadget, melalui apa sahaja peranti yang mereka ada. Dan baca ini termasuk juga pinjam, yang dipinjam, bahan yang dipinjam akan berada dalam gadget kita untuk tempoh-tempoh tertentu. So tak ada alasan tak boleh membaca. Pergi kat pantai boleh baca selagi ada internet line. Dan pergi ke gunung pun selagi ada talian internet, akses kepada internet boleh membaca. Jadi kita punya perjuangan untuk pastikan rakyat Malaysia ini beri hak untuk akses kepada maklumat dengan saksama sama ada di bandar atau di luar bandar. Okey, Datuk, secara peribadinya mengikut pemantauan ataupun kajian ni perpustakaan ni, ramai tak yang pergi ke perpustakaan sekarang ni? Okey, kalau saya ambil dari segi keseluruhan perpustakaan, sama ada perpustakaan negara, perpustakaan awam di seluruh negeri, di seluruh negara, perpustakaan akademik di universiti-universiti dan juga mungkin perpustakaan di jabatan kerajaan, kita mencatatkan dalam jutaan juga pengunjung perpustakaan. Dan kita pun ada lebih daripada 103 juta bahan untuk dirujuk oleh rakyat Malaysia. Itu dalam negara. Tapi dalam konteks sekarang, kita juga boleh mengakses bahan-bahan daripada perpustakaan luar. Jadi ini salah satu di antara
situasi yang kita berdepan sekarang. Jadi kita rebutlah peluang untuk membaca sebab kita ingin mencapai negara maju. Salah satu indikator negara maju adalah rakyat membaca kan, dan masyarakat berilmu pengetahuan tinggi. Macam mana kita jadikan masyarakat kita berilmu pengetahuan tinggi kalau tak membaca? Sebab orang kata membaca itulah pintu kepada ilmu. Okey, baik. Datuk, kalau nak dilihatkan IFLA dan juga WLIC ni di persidangan ini, adakah apa yang mungkin elemen-elemen yang dibincangkan, dibahaskan, adakah nak melihatkan dari akar umbi sendiri, kanak-kanak tu membaca? Kalau kita lihat sekarang, berbeza dengan dahulu. Kalau dahulu kan pencambahan idea tu berbeza. Kalau jawab karangan tu sekarang, jawab karangan, nombor apa dia? Ultraman. Sebab gadget banyak kan. Jadi bagaimana di akar umbi tu sendiri? Mungkin ada perbincangan Bahasa yang lebih intipati dalam persidangan itu sendiri. Saya ingin berkongsi sedikitlah. Sebenarnya IFLA ni, International Federation of Library Association and Institution, ini adalah badan antarabangsa peringkat global yang memperjuangkan capaian atau akses kepada maklumat dengan saksama. So itu perjuangan. Dan IFLA juga terlibat di dalam persatuan-persatuan antarabangsa, pertubuhan antarabangsa seperti United Nations, UNESCO, WIPO dan sebagainya. Dan World Library Information Congress pula sangat prestigious sebab dia hanya diadakan setahun sekali dan diadakan secara secara giliran berdasarkan pada pembidaan negara-negara. Jadi Malaysia sebenarnya sangat-sangat bertuah. Selepas 83 kali, inilah kali pertama kita bawa ke Malaysia. Dan jadi bagi saya sangat-sangat prestigious dan sangat-sangat penting untuk rakyat Malaysia, khususnya mereka yang berada dalam profesion kepustakawanan, maklumat dan sebagainya, untuk mengikuti persidangan ini. Dan kita ada lebih daripada 200 sesi perbincangan melibatkan mungkin lebih daripada 400 kertas kerja yang belum dimuktamadkan lagi, masih dikemas kini. Dan antara perkara yang dibincangkan daripada seasas yang mungkin di bawah sana sehingga ke peringkat yang paling tinggi sesuai dengan keadaan semasa sekarang. So antaranya saya boleh kongsi sini. Banyak kita berbincang mengenai bagaimana kita nak memelihara bahan warisan negara, intelek negara, termasuk seluruh dunia. Bagaimana kita berkongsi maklumat-maklumat dengan perpustakaan yang lebih daripada mungkin 14,000 seluruh negara kan, daripada benua mana sekalipun, selagi kita ada akses, kita akan berkongsi. Itu spirit di antara perpustakaan. Dan kita juga membincangkan sekecil-kecil mungkin bagaimana kita menanam tabiat membaca dalam kalangan negara. Kan, dan daripada situlah kita akan berkongsi amalan-amalan terbaik daripada negara yang mungkin kurang maju dengan negara kita yang maju. Bagaimana kita boleh berkongsi dan mengadakan kolaborasi. Dan banyak lagi topik sebenarnya. Sehingga mungkin bagaimana kita menguruskan perpustakaan di jabatan-jabatan kerajaan. Macam mana kita nak mengorganisasi kan, supaya maklumat itu boleh disimpan sehingga selama-lamanya. Dan jadi terlalu banyak topik saya rasa, dan saya rasa inilah satu-satunya peluang untuk semua pihak sebenarnya untuk sama-sama mengikuti persidangan ini yang akan berlangsung daripada 24 hingga 30 Ogos minggu hadapan sebenarnya. Bercakap tentang pelibatan, siapa sebenarnya yang terlibat? Tadi Datuk ada bagi tahu semua terlibat sama. Adakah orang luar juga turut berpeluang untuk memberi pandangan ataupun idea dalam persidangan ini? Persidangan ini sebenarnya perlu mendaftar. Kan? Jadi majoriti yang mendaftar pada ketika ini daripada bidang perpustakaan itu sendiri. Mungkin daripada bidang teknologi maklumat. Dan mungkin juga persatuan-persatuan yang memperjuangkan matlamat yang sama, iaitu capaian kepada maklumat, pemeliharaan seperti mungkin daripada kalangan pegawai akhir, pegawai rekod dan sebagainya. Dan memandangkan persidangan ini persidangan oleh persatuan antarabangsa, pertubuhan antarabangsa, dia ada bayaran. Kan? Tetapi kalau nak mengikuti persidangan ini, kita boleh memilih untuk terus menerus berada di KLCC itu selama 7 hari atau mungkin pilih hari-hari tertentu mengikut tajuk-tajuk yang ada kaitan dengan bidang kita. Kan? Jadi maknanya terbuka pada sesiapa, tetapi perlu mendaftar dan berbayar. Bagus tu. Kat mana nak register tu? Okey, register senang saja. Sekarang semua online. Jadi log in kepada IFLA 2018 dan register kat situ. IFLA 2018 boleh register kat itu kalau anda nak terlibat sama ataupun dapatkan informasi menerusi Perpustakaan Negara di Facebook dan Instagram ataupun Twitter di PNM
underscore rasmi ataupun di website pnm.gov.my. Baik, selain persidangan mungkin ada aktiviti-aktiviti yang dijalankan lain mungkin Datuk? Aktiviti sampingan. Sepanjang seminggu tu sebenarnya sangat padat dengan aktiviti persidangan tadi sebutkan lebih daripada 200 sesi dan kita ada mesyuarat-mesyuarat mesyuarat oleh jawatankuasa-jawatankuasa profesional kita sebut dan kita ada 17 mesyuarat satelit kita sebut yang diadakan sebelum dan selepas conference. Kita ada pameran lebih daripada 100 poster mengenai inisiatif, program dan sebagainya. Kita ada mungkin ada perbincangan di antara kumpulan-kumpulan tertentu yang mewakili mungkin daripada benua Afrika bertemu dengan benua Asia dan sebagainya. Dan kita juga yang paling penting kita ada cultural evening kan di mana kita akan mewar-warkan berkongsi dengan peserta antarabangsa yang selama 2000 lebih ni mengenai kita punya budaya, kita punya makanan dan sebagainya. Dan kita juga pada hari terakhir 30 hari bulan kita akan ada lawatan ke perpustakaan lebih daripada 30 perpustakaan yang telah bersetuju untuk menerima peserta-peserta IFLA ini. Dan bagi kami minggu depan sangat-sangat sibuklah. Kerana ini adalah peluang keemasan bagi kita untuk kita promosikan perkhidmatan dan mengangkat martabat perpustakaan dan kepustakawanan itu di peringkat antarabangsa dan yang penting di peringkat negara supaya rakyat semua tahu apabila mereka memerlukan maklumat dalam apa saja, gunakanlah perpustakaan, kunjungilah perpustakaan. Sama ada perpustakaan fizikal atau perpustakaan digital. Ya, betul. Okey. Okay. Baik, apa-apa maklumat juga, anda boleh ke Facebook itu Perpustakaan Negara, Instagram, Twitter, PNM underscore rasmi. Ya, okay. Dan juga di website www.pnm.gov.my. Betul. Kalau berkesempatan 24 hingga 30 Ogos ini di Kuala Lumpur Convention Center KLCC. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tamu kita, Datuk Nafis Rahmat, selaku Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia atas perkongsian hari ini. Okey, Hilmi, kita nak beri laluan kepada Buletin Bernama bersama rakan penyampai dan kita akan kembali selepas itu.